Halo, selamat pagi Ton. Selamat pagi menjelang siang Ton. Hari ini kita mau lanjut potong lagi Ton. Potong kain dulu sebelum dibawa pulang ke tukang jahitnya Ton. Nih. Tuh, Ibu Bos sudah sibuk motong Ton. Nih, Ibu Bos mau jalan kerja jam 1, jadi kita kebutin potongannya dulu Ton. Sebentar jam 2 saya mau pulang kampung karena tukang jaritnya ada di kampung Ton di Desa Tangkuk. Untungnya ada Nini Ton nih yang masak pagi ini Ton. Oh, ada Nini Ton. Ikannya meledak. Nininya meledak. Wih, ayam betutu Ton. Tuh, ayam betutu. Untungnya ada Nini yang masak pagi-pagi Ton, jadi kita bisa fokus untuk motong kain. Biar orderan customer tidak lama ditunggu Ton. Inilah proses pemotongan kainnya Ton. Inilah tempat kerja Balitang nih. Super duper berantakan. Ada Ibu Mas lagi motong Ton. Oke Ton, nanti kita lanjut lagi saat kita nanti mau pulang membawa hasil potongan untuk dikasih ke tukang jahitnya Ton. Oke Ton, selamat siang Ton. Nah, hari ini saya mau pulang kampung Ton membawa potongan ya. Ini hasil-hasil potongan yang sudah dipotong tadi. Sekarang saya mau bawa pulang kampung ke tukang jahitnya Ton karena tukang jahitnya ada di Desa Tangkup Ton. Lumayan nanti jarak perjalanan sekitar 45 sampai 50 kilo Ton dari sini. Jadi kampungnya ada di daerah Karangasem ya. Saya prepare dulu Ton yang mau dibawa pulang. Nah, ini aja hasil potongan yang tadi kita potong Ton. Kita bisa pisah karena nanti di kampung saya punya 3 tukang jarit ya. Jadi saya harus bagi 3 ini dari sini, nanti biar sampai kampung tinggal kita kasih ke tukang jaritnya masing-masing. Oke, jadi ini dia. Sudah saya jadikan satu hasil potongan yang tadi kita potong sama Ibu Bos. Sekarang saya mau bawa pulang ke Tangkup. Kita kasih ke tukang jaritnya, Ton. Yuk, kita gas. Oke, jangan lupa pakai sepatu Ton. Di jalan panas sekali soalnya. Jadi kita pakai motor ya, biar lebih cepat. Oke Ton, kita jalan. Kita pulang kampung. Oke Ton, akhirnya kita sampai juga Ton di Desa Tangkuk ya. Oke, kita sampai juga Ton di tukang jarit kita nih. Rame Ton, ikutin Ton rame. Saat untuk pecah. Jalannya menurun Ton. Nekat ya Ton, nekat.
Nih, tuh. Aduh, sampai juga ton, sampai ton, nih ton, 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 ton. Tekan jatiang ton, ton, wih, nih tuh pasuhnya buat aja ton, tekan jatiang ton, ton. Niki, deket bu di tangkup ton, jam tengah perjalanan ton, kebus bang gumi nih. Bang kancing. Ton, deket ton, deket. Oke don, ini dia hasilnya ya. Setelah dicari kaman untuk 1 tahun. Ton, kita pulang yuk, pulang-pulang ini kita udah bawa 2 paket besar. Ini yang udah jadi, itu yang baru dipotong tadi dong. Ini tukang jarit saya andalan ini. Kita pulang dong. Kembali ke habitat. Totorok. Di jok aja dong. Yang kecil taruh di jok. Yang satunya di sini. Itu yang baru kita taruh, kita jemput besok. Lumayan. Kita gas lagi balik ke Denpasar, Ton. Wow. Dewikan lagi ke Denpasar. Oke, dan kita sudah sampai rumah nih. Perjalanan kurang lebih 1 jam ya. Kita sampai di rumah lagi. Nah, ini dia kita bongkar langsung. Ini langsung kita bungkus. Nanti ada customer yang kesini ya. Ini nanti ada reseller yang ngambil kesini. Oke, kita tinggal menunggu resellernya. Kita sudah hubungi biar dia langsung kesini. Oh, okay, selamat berjuang, Li. Semoga menang. Oke, okay, okay. Nah, kita itu udah diambil ya. Coba belinya. Jauh aja perjalanan ke Aceh. Di Aceh tuan rumah pun sekarang. Oh, tanggal kudu kamu mani? Tanggal 7. Penyajian galungan baru mulai. Oh, ya pas lah man ngerain juga. Pas untungnya. Nak ini benturan sama galungan. Ayo nih, makasih banyak. Ayo. Oke, nah itu tadi udah diambil sama resellernya beberapa kebaya. Jadi selanjutnya kita packing untuk dikirim ke customer lain yang nggak bisa datang ke sini. Kita langsung kirim melalui ekspedisi JNT JNE sesuai kesepakatan customer ya. Oke, saya ingatkan lagi yang mau order bisa langsung cek di IG Bali Tangi Busana Kebaya. Ya, ini dia Oming Nara. Ya, wih, semangat. Nah, wih, ini dia si kecil.